di kota sudah ada kayak foto-foto bayang-bayang itu memang oh, yang di depan idenya Pemkot untuk istilahnya menarik. Oh, enggak, itu bekasnya, oh, bukan bekas. Apa yang di TBS kemarin loh, Mas? Nipet. Ya, terus Eman kalau habis itu dibongkar terus pindah sini aja gitu. Oh, boleh sama apa pembuatnya. Dipasang selamanya tuh. Hmm? Dipasang selamanya atau hanya ya tergantung cuaca. Kalau cuacanya seperti ini ya itu enggak bisa lama. Ya nanti dibongkar lagi bikin baru lagi. Kalau malam lumayan ramai Mas, kayaknya foto-foto di sini. Oh iya. Sore itu udah ramai. Tambah cilok ya. Berarti ke depan mungkin ada rencana ya, secara kan rutin instalasi. Solo ini kan sangat apa seniman untuk yang seni instalasi kan banyak banget. Ini harus lebih banyak ditampilkan lagi di City Walk, di tempat-tempat public space. Anunya banyak banyak banget apa seniman-seniman. Ya kebetulan saya baru nemu satu yang cocok aja, tapi yang lain-lain tuh banyak banget. Jadi kita tampilkan di ini lah, tampilkan di tempat-tempat public space kita. Jadi patung, memang yang patung, minta patung sculpture banyak banget. Yang minta Mas Gibran itu yang ya, yang kan dulu yang saya lihat di TBS, lihat pameran lukisan terus bagus. Berapa hari di sini kan cuma beberapa hari aja emang kalau dibongkar. Kan bagus ini kan tinggal pindai aja. Bagus bagus banget.